Lor, yang ini namanya ngepur untuk menyamakan ukiran lor biar ukiran semakin cantik. Prosesnya seperti ini, lor. Setelah disamakan, nanti ini digosok pakai amplas yang menggunakan mesin bor. Ini amplas kipas, lor. Ini prosesnya seperti ini. Ini yang sudah jadi, lor. Jadi digosok, selesai digosok, kelihatan tambah halus, lor, dan semakin cantik ukirannya. Dan ini yang belum jadi. Dan ini proses untuk pembuatan kipas, lor. Seperti ini prosesnya. Dan ini caranya. Bagi yang belum mengetahui, bisa komen dan nanti akan saya berikan tutorialnya untuk membuat amplas kipas. Rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya bolo. Hari ini tanggal 28 Mei 2023, Master Joglo, Cokro Bilowo, dan tim-timnya berada di gudang, lor. Hari lebur, libur untuk ngelembur, lor, karena pesanan figura-figura ini akan segera diambil untuk pemesan. Kita harus libur, tidak mengenal hari libur, lor. Kita harus lembur. Ini proses cara pengipasan, lor. Penggosokan pakai kipas. Ini seperti ini, lor. Contohnya, lor. Ini, lor. Terima kasih, lor, yang telah mendukung channel kami, channel Master Joglo dan Cokro Bilowo Junior. Dan yang baru saja menemukan channel kami, mohon bantu like, komen, subscribe, karena dukungan panjenengan-panjenengan sangat berarti, lor, dengan kemajuan channel kami. Dan kami semangat untuk membuat konten-konten tentang perkayuan, perjogloan, dan tentang perabot rumah tangga yang berkualitas, lor. Monggo, lor, panjenengan-panjenengan buktikan di tempat kami mebel mewah, mebel mepet sawah, lor. Di sini kita melayani ukiran dan melayani minimalis seperti ini, lor. Ini kusennya, ini terbuat dari bahan baku kayu jati yang istimewa, lor. Ini, lor, kayunya kering dan kayunya sangat tua sekali. Terima kasih, lor. Mari kita ikuti perjalanan tim-tim kami untuk lembur di hari Minggu ini. Semoga bermanfaat. Dan yang telah mendukung kami, saya ucapkan terima beribu-ribu terima kasih. Semoga panjenengan-panjenengan semua diberikan rezeki yang banyak, kesehatan, dan kebahagiaan bersama keluarga, lor. Ayo, lor, kita ikuti perjalanan teman-teman kami. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam budaya bolo. Hari ini tanggal 28 Mei 2023, Master Joglo, Cokro Bilowo, dan tim-timnya berada di gudang, lor. Hari lebur, libur untuk ngelembur, lor, karena pesanan figura-figura ini akan segera diambil untuk pemesan. Kita harus libur, tidak mengenal hari libur, lor. Kita harus lembur. Ini proses
cara pengipasan lor, penggosokan pakai kipas ini seperti ini lor, contohnya lor, ini lor. Terima kasih lor yang telah mendukung channel kami, channel Master Joglo dan Cokro Bilowo Junior. Dan yang baru saja menemukan channel kami, mohon bantu like, komen, subscribe, karena dukungan panjenengan-panjenengan sangat berarti lor dengan kemajuan channel kami. Dan kami semangat untuk membuat konten-konten tentang perkayuan, perjogloan, dan tentang perabot rumah tangga yang berkualitas lor. Monggo lor, panjenengan-panjenengan buktikan di tempat kami mebel mewah, mebel mepet sawah lor. Di sini kita melayani ukiran dan melayani minimalis seperti ini lor. Ini kusennya, ini terbuat dari bahan baku kayu jati yang istimewa lor. Ini lor, kayunya kering dan kayunya sangat tua sekali. Terima kasih lor, mari kita ikuti perjalanan tim-tim kami untuk lembur di hari Minggu ini. Semoga bermanfaat. Dan yang telah mendukung kami, saya ucapkan terima beribu-ribu terima kasih. Semoga panjenengan-panjenengan semua diberikan rezeki yang banyak, kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga lor. Ayo lor, kita ikuti perjalanan teman-teman kami. Rahayu, rahayu, rahayu. Lor, yang ini namanya ngepur untuk menyamakan ukiran lor biar ukiran semakin cantik. Prosesnya seperti ini lor. Setelah disamakan, nanti ini digosok pakai amplas yang menggunakan mesin bor. Ini amplas kipas lor. Ini prosesnya seperti ini. Ini yang sudah jadi lor. Jadi digosok, selesai digosok, kelihatan tambah halus lor dan semakin cantik ukirannya. Dan ini yang belum jadi. Dan ini proses untuk pembuatan kipas lor, seperti ini prosesnya. Dan ini caranya. Bagi yang belum mengetahui bisa komen, dan nanti akan saya berikan tutorialnya untuk membuat amplas kipas lor. Ini amplas kipasnya yang sudah jadi. Ini lor. Terima kasih yuk lor yang telah memberikan dukungan. Ikuti kisah-kisah selanjutnya tentang perkayuan dari channel kami Master Joglo dan Cokro Bilowo. Selamat hari Minggu lor, selamat berlibur bersama keluarga. Semoga keluarga panjenengan dilimpahkan rezekinya, rezekinya, dan kebahagiaan bersama sanak dan saudara lor. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu.